Terima kasih Anda masih bersama kami di Seputar Bandung Raya Malam. Pemirsa, PT Samudra Edukasi Teknologi atau SET sukses menggelar acara Tax on Tour Indonesia Cerdas Pajak Journey dan pengabdian kepada masyarakat yang berkolaborasi dengan program studi akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Bandung atau UNISBA. Dan acara tersebut pemirsa tentunya terbuka bagi semua kalangan dan pentingnya bagi mahasiswa praktisi UMKM sekaligus juga dosen akuntansi untuk mengenal lebih dekat aplikasi Cerdas Pajak sebagai platform edukasi pajak berbasis web yang praktis dan inovatif. Bertempat di ruang seminar FEB Universitas Islam Bandung UNISBA, PT Samudra Edukasi Teknologi sukses menggelar acara Tax on Tour Indonesia Cerdas Pajak Journey dan pengabdian kepada masyarakat Kamis siang. PT Samudra Edukasi Teknologi yang berkolaborasi dengan Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Bandung UNISBA yang terbuka bagi semua kalangan dan pentingnya bagi mahasiswa, praktisi, UMKM, sekaligus dosen akuntansi untuk mengenal lebih dekat aplikasi Cerdas Pajak sebagai platform edukasi pajak berbasis web yang praktis dan inovatif. PT Samudra Edukasi Teknologi SET adalah pengembang solusi teknologi edukasi terkemuka di Indonesia dengan misi menciptakan aplikasi inovatif yang mendukung pembelajaran praktis. Ya, jadi kegiatan hari ini itu adalah untuk program kerjasama kami pihak industri dengan pihak perguruan tinggi, khususnya adalah Fakultas Ekonomi dan Bisnis, program studi akuntansi Universitas Islam Bandung. Jadi ini sesuatu hal yang menarik bagi kita karena kami pihak industri bisa berkontribusi dan juga bersama-sama bersinergi untuk kebaikan dan juga membawa sesuatu hal yang baru, khususnya di inovasi bidang perpajakan seperti itu. Ya, jadi untuk tujuan dari kegiatan ini adalah untuk mengenalkan suatu inovasi digital yang dikembangkan oleh kaum-kaum muda khususnya di bidang perpajakan. Dalam hal ini adalah aplikasi Cerdas Pajak. Terima kasih. Barangkali pertama-tama di sini kita di saya mewakili program studi akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Bandung. Tentu dalam hal ini sebagai program studi haruslah bagaimana berpikir untuk meningkatkan kompetensi atau skill mahasiswa yang saat ini mulai berubah ya, terutama terkait dengan kondisi digitalisasi di mana tentu ada beberapa bidang keilmuan ya, terutama dalam perpajakan. Mahasiswa diharapkan juga tidak hanya mengetahui konsep teori perpajakannya itu seperti apa, namun di sisi lain mahasiswa juga dibekali dengan sisi teknologinya sehingga untuk mengantisipasi serta untuk menambah skill tersebut, dalam hal ini tentu program studi akuntansi harus melakukan kolaborasi terutama dengan PT Samudra Edukasi, Samudra Teknologi Edukasi. Menurut Kania Nurkholisah, ini menjadi kolaborasi baik bagi mahasiswa yang berada di Fakultas Ekonomi dan Bisnis untuk lebih dalam mengetahui persoalan di bidang perpajakan. Yuana Kurniawan, Bandung TV.